Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Berawal dari Ivan Gunawan, kini Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman diisukan putus. Ayu Ting Ting bereaksi. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ibu satu anak itu meminta doa terbaik. Senyumin aja, doain aja yang terbaik. Mau tanya apa juga saya jawabnya doain aja yang terbaik, ucap Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menuturkan dirinya sudah terbiasa dengan berbagai berita tentang kehidupan pribadinya. Biasa aja, sudah biasa, dibercandain, tutur Ayu Ting Ting. Orang bercanda kok dibawa serius, sambungnya. Sebelumnya, kabar kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dan Adit diungkapkan oleh Ivan Gunawan. Ayu, kamu udah putus ya Ayu? Kamu udah putus ya, sama Adit? Tanya Ivan Gunawan di acara Brownies, tanggal 31 Oktober tahun 2020. Mendengar ucapan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting nampak terdiam sejenak sebelum akhirnya mengungkap kemarahan. Hah, ngapa jadi ngurusin aku, hidup-hidup aku? Bebaslah, seru Ayu Ting Ting. Ngapain kamu ngurusin hidup aku, urus aja hidup kamu. Sambungnya, yang penting gue bahagia, ya enggak. Tegasnya, Ruben Onsu yang melihat situasi kurang mengenakan itu sontak langsung berupaya mencairkan suasana. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.